Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan memulai praktikum tentang transportasi yang ada pada sel. Transportasi pada sel itu ada dua jenis. Transportasi apa aja? Aktif dan pasif. Apa itu transport aktif? Transport yang menghasilkan energi. Apa itu transport pasif? Yang tidak menghasilkan energi. Iya, jadi yang bisa kita praktikumkan di sini hanya transport pasif saja. Ya, transport pasif ada dua jenis, yaitu difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Saya, Bu. Ya. Difusi adalah bergeraknya zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke. Sedangkan osmosis ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Osmosis adalah pergerakan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, kalian sudah paham. Contoh-contoh sehari-hari, apa yang termasuk dalam difusi? Saya, Bu. Ya. Telur asin dan teh celup. Oke, itu contohnya difusi. Sedangkan untuk contohnya osmosis apa? Ya, silakan. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang menggunakan proses difusi dan osmosis. Apakah sudah siap untuk praktikum hari ini? Sudah. Bisa tahu apa alat-alat yang kalian sediakan? Tahu, Bu. Apa itu? Blender gelas 100 mili, 5 buah. Oke. Kaca analitis, kristal dan batang pengaduk. Oke, itu adalah alat-alatnya. Sedangkan bahannya apa aja? Wortel atau kentang, garam, air panas dan teh celup. Oke, semua sudah ada? Sudah. Oke, jadi kalau sudah ada, maka kita harus memanfaatkan waktu untuk praktikum lebih baik. Sudah dibaca cara kerjanya? Sudah. Oke, cara kerja sudah ada di LKS kalian sehingga segera dimulai untuk praktikumnya. Kita buat yang 20% ya. Berarti sudah terbentuk 3 ya. Ini yang 20%, yang 10%, dan ini yang 0%. Oke. Oke, dari tadi hasil percobaan, apa yang didapatkan dari kelompok yang menggunakan kentang? Untuk kontrol, berat awalnya 3,2 gram dan berat akhirnya 2,5. Oke. Konsentrasi 10%, berat awalnya 3,6 dan berat akhirnya 3 gram. Untuk konsentrasi 20%, berat awalnya 3,7 gram dan berat akhirnya 2,5 gram. Oke, berarti bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, nanti dianalisis prosesnya itu apa? Difusi atau osmosis beserta keterangan-keterangannya nanti. Ya, jadi data itu sebagai hasil bahwa siapa yang bergerak pelarut atau zat terlarut. Oke. Untuk yang menggunakan teh, bagaimana datanya? Kalau di air panas
butuh waktu 5 menit sudah rata. Oke. Kalau dia dingin, tidak berubah. Tidak berubah, berarti airnya tetap bening. Oke, jadi nanti itu sebagai data bahwa teh itu akan bergerak dari mana? Dari kantong teh atau dari airnya dulu? Dari kantong tehnya. Nah, ini juga bisa dianalisis bahwa proses pembuatan teh itu difusi atau osmosis. Ya. Sekarang tugasnya adalah mendiskusikan hasil dari data tadi kita kita kaitkan dengan teori-teori yang ada. Tadi difusi ya. Kenapa bisa difusi? Soalnya tehnya bergerak dari kantong teh ke air. Kenapa yang dingin nggak ada berubah? Nah, karena kan air dingin tidak bisa melarutkan teh. Nah, kalau contoh yang lain apa ya? Seperti menyemprot parfum mungkin. Contoh bisa. Oke, berarti sudah paham ya apa itu difusi, apa itu osmosis. Jadi kalau difusi apa lagi? Difusi bergeraknya atau terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, saya beri penekanan di sini yang bergerak adalah zat terlarutnya yang bergerak ya. Sedangkan apa itu osmosis? Bergeraknya zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, jadi saya garis bawahi lagi, pada saat osmosis yang bergerak adalah pelarutnya, bukan zat terlarutnya. Oke, dari praktikum ini silahkan dibuat laporannya, dan saya ingatkan laporan dikumpul minggu depan ya, lengkap dengan pembahasan dan pengolahan datanya. Bisa? Bisa. Oke. Pelajaran saya akhir sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.